Gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia pada malam ini. Gempa pertama mengguncang Karangasem, Bali. Berdasar informasi yang disampaikan BMKG melalui akun Twitternya, gempa yang mengguncang Karangasem bermagnitudo 4,6. Gempa terjadi pada Kamis pukul 18.57. Gempa terasa di Karangasem, Gianyar, Denpasar, Kuta, Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Scroll to resume content. Gempa kedua mengguncang Morowali, Sulawesi Tengah. Gempa yang terjadi pada Kamis pukul 23.31 WIB itu bermagnitudo 5,5. Gempa berkedalaman 10 km itu tak berpotensi tsunami.